Laura Anna, wanita yang eksis sebagai selebgram, lahir pada tanggal 20 September tahun 2000. Laura Anna beragama Islam dan ia memiliki channel YouTube yang bernama Laura TV. Selebgram cantik yang namanya kian dikenal gegara kasus kecelakaan yang melumpuhkannya. Berdasarkan pengakuan Laura Anna, Gaga Muhammad tak bertanggung jawab atas insiden tersebut. Sang mantan pacar berserta keluarganya pun tak bersimpati di tengah kondisinya. Saat itu, ia berusia 19 tahun. Namun, kasusnya baru-baru ini sedang diusut. Meski Laura sendiri tak bisa hadir langsung dalam persidangannya, banyak orang-orang baik yang telah membantunya. Wanita 21 tahun ini pun tetap tegar menghadapi kondisinya yang sekarang. Hak kebebasan Laura Anna untuk beraktivitas seperti orang normal pun terganggu karena insiden tersebut. Ia sangat pasrah dan bersedih. Namun, Tuhan berkata lain. Hari Rabu tanggal 15 Desember 2021, selebgram cantik ini pun telah menghadap Yang Maha Kuasa.